Tanya tentang Bersih ada slam government tentang latihan politik beberapa ahli UMNO di dalam JLC. Mungkin boleh komen sedikit, Dato' Sri? Beberapa pelantikan itu JLC bukan syarikat, bukan public listed companies. Okay. Itu JLC kalau dia ada gerakan, kita akan nanti kita telah nanti. Biasanya gerakan dia macam ada accountant, buang, tapi syarat-syarat kita ketat. Jangan andaikan JLC itu seperti mana pernah berlaku sebelumnya. Kita syaratkan dia dalam tanggungjawab, dia tidak boleh belanja lebih daripada yang ditentukan, dan allowance pun kita hadkan mengikut kelayakan masing-masing. Jadi kita akan tengok-tengok. Dan saya juga bincang dengan Presiden UMNO, TPM dan Presiden Zahid, salah satu pengumuman itu juga kita akan, yang belum dihantar surat, termasuk cadangan kursi federal akan kita teliti semula. Jadi belum ada pelantikan.